Вот! Голову разумно закрой руками. Meskipun banyak warga Ukraina melarikan diri dari konflik bersenjata di negerinya, tidak sedikit dari mereka termasuk perempuan memutuskan tetap tinggal di tanah kelahirannya untuk ikut membela tanah air mereka. Para perempuan Ukraina secara sukarela bergabung dengan militer negaranya setelah pemberlakuan darurat militer. Mereka berperang melawan Rusia, menghabiskan hari-harinya dan pergi ke daerah yang terkena serangan Rusia, mengevakuasi mereka yang membutuhkan bantuan dan menilai kerusakan. Seperti rekaman yang ramai beredar di Telegram pada Rabu 13 Juli 2022 ini. Dalam keterangan unggahan disebutkan, semakin sulit untuk memobilisasi laki-laki sehingga perempuan direkrut ke dalam angkatan bersenjata Ukraina. Video tersebut menunjukkan persiapan unit wanita untuk operasi tempur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.